you all. Sis nak masak mee kicap ipok untuk sis dah request. Okay, sis dah tumiskan bawang putih ni. Okay, kita biarkan bawang putih kita garing dan kita angkat dia ya. Okay, bawang putih ni kena jaga-jaga sikit sebab dia cepat hangit. Oh wait, hold on. Mama masak ni kejap. Okay, minyak ke dalam untuk kita tumis halia. Mama nak buat mi kicap lah. Kejap eh, Mama tumis halia kejap. You nak pergi mana? Mika? Ha? You nak pergi mana? Tak nak pergi tolong Kak ni. Tolong Kak pergi mana? Hai. Tolong Kak lah, dia nak buat meja dulu ni. Tapi meja tu kena angkat dulu lah. Nak tadi korang? Kicap apa? Ya, ni kicap ipoh. Ha? Kita tumiskan halia lebih kurang dalam 2 inci. Okey. Kita masukkan pakai kami di lagi. Mika, Mika nak belajar ke? Saya memang noodle ni memang Mika punya favourite kan? My thing lah. Memang your thing. Dia nak pasta is my thing lah. Your thing sangat kan. Okay, saya dah masukkan cube pati ikan bilis. Okay, kita larutkan dia. Senang dia nak buat Mika. Okay, then Mama masukkan kicap pekat. Kicap pekat. Tadi bawang putih. Ini untuk kuari? Ini bawang putih the oil. Oh. The oil tu kita asingkan. And then kita letak kicap manis. Lebih kurang dalam 6 suhu besar. Okay, dan kita masukkan sos tiram ini. White pepper, lada sular. Okay. Kita masukkan air. Kita masak macam tu, apa? Yalah, you kata you nak buka masa kat luar. You kan nak buka masa kat luar. Kita nak buka masa malam hari ni kan? Dah. Saya kena review. Tak balik yang tak ada. Satu, you masak ni untuk you dengan bapa je boleh lah. Tak lah you, sebab you dengan bapa cakap nak makan dekat luar. Okay, si menggunakan pan tepal dan menggunakan spatula, wooden spatula tepal yang ada silikon. Yang akan buatkan apa tu? Dia akan buat kita punya wooden spatula ni tidak terbakar. Okey, apa yang sis buat ni adalah kuah dia. Kuah kicap dia. Okey, yang akan kita bancuh-bancuh dengan mi kuning, ya. Dan kita akan makan dengan mama lain lah, ya. Dan di sebelah sini juga sis menggunakan spatula tepal juga, ya. Di mana sis masak sup. Dan sis akan masukkan fishball. Masak terus dia jadi turun kan. Jadi buat hak seorang kat atas. Nanti sekejap je Mama masak ni. Nanti Mama tolong. Okay. Bukan Mika ni. Okay. Dan wooden spatula tu kita letak macam ni saja. Dan tak ada masalah. Okay, tidak akan terbakar. Okay, kuah kicap kita dekat sebelah ni. Kita letak boiling. Okay. Kurang untuk 4 orang makan boleh ni. So kalau you all biasa makan mi kicap ipoh, ni kuah kicap dia yang kita akan gaul-gaulkan dengan mi. Dan kita akan taburkan toge, kita akan taburkan toge
okay, daun bawang, kita akan racik-racikkan ayam, you know, shred the chicken. And then kita letak ni minyak bawang putih. Oh, ni yang best ni. Ha. Mesti dapat makan dengan ni pula. Dapat makan dengan pucuk goreng pula. So, kicap dah siap, sup pun dah siap. Okey. So, kejap lagi saya akan tunjukkan dengan you all macam mana cara-cara nak menghidangkan mi kicap tipu. Tolonglah. Maksudnya? Antara bahan-bahan yang you all perlukan untuk makan bersama dengan mi kicap Ipoh. Tapi ini style sis lah. Ini cita rasa untuk sidang. Cita rasa you all terpulang. Selamat buka puasa. Ni dia. Mi kicap Ipoh. Sentuhan rasa sis. Alhamdulillah.